Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah ini bekasnya si Keke ya. Tadi dia habis sarapan, terus sekarang Keke sama bapaknya itu udah berangkat. Kalau si Keke sekolah, bapaknya kerja ya. Dan ini aku nyuci piring yang bekas semalam ya. Soalnya mereka itu kalau malam makan tempat nasi ini sengaja aku rendam ya semalam. Sekarang aku naruhin piring ya. Nah, dan ini aku ngelapin ini ya, tadi habis naruhin piring ada air-air. Nah jadi ini tadi sienai ya, sienainya si Keke masih ada, jadi aku mau masukin ke kulkas. Kulkasnya full banget ya. Dan ini juga ada punya majikanku, kulkasnya full. Tuh. Ini penting. Dan aku juga mau nyiapin sarapannya Titi ya. Nah ini ada roti, jadi mau aku ambil satu. Ini tapi aku taruh di sini ya. Nanti kalau dan ini tadi pagi si Keke sarapan ini, tapi ini kan panjang jadi aku setengahin aja biar habis ya. Dan ini nanti kalau Titi bangun tinggal aku panasin. Ini padahal bersih ya, tapi tetap aku lap. Ini tong sampah. Dan ini ada surat-suratnya punya majikan. Jadi aku selipin di sini. Kalau di sini kan deket sama pintu, terus di sini juga tempat kunci-kunci. Jadi pasti dia ngeliat gitu ya. Dibilas dulu. Ini dibilasnya sengaja aku videoinnya. Takutnya nanti dikira nggak dibilas lapnya. Padahal dibilas. Nah, sekarang bagian ini. Ini handphonenya si QQ, si Keke ya. Dan ini air, ini air kotor dan ini air bersih ya. Kalau ini ditambahin sampai ini kan ada bacaan maksimal ya, di sini ada bacaan maksimal. Jadi aku isinya di garis maksimal. Kalau ini air kotor jadi dibuang. Jadi aku ngepelnya, nyapu sama ngepelnya itu udah dibantu sama mesin ya.
majikanku beli. Nah, jadi aku buang juga sekalian aku cuci ya dalemannya, soalnya biar nggak bau. Ini kosong. Terus ini airnya aku isi. Nah, full. Ini kosong. Aku pasang lagi. Sekarang gantian bawahnya ya. Ini ada sampah ya, aku buang dulu. Nah, dan ini dibuka, terus dalamnya itu ada sampah ya, aku buang. Terus di bagian atas juga ada, ini buka terus kayak gini. Biar yang ada di dalam sini itu ke itu semua ya, kebuang. Nah, oke. Sekarang pasang. Tutup. Ada lubang di sini juga, ada lubang. Coba aku pasang kayak gini. Oke. Terus aku mau nyalain biar dia nyapu. Tapi kayak gini jalan terus dia balik lagi ya, buat ngisi air sama nyuci yang sebelumnya gitu. Namanya juga robot ya, jadi agak lama kayak gitu, tapi nggak apa-apa, dia ngebantu kita. Nah, sekarang dia balik lagi buat ngisi air sama ganti air kayak gitu. Nah, walaupun ada vakum yang ngebersihin, nyapu sama ngepel, tapi aku juga masih ada ini ya, bersihin tempat yang nggak kejangkau. Dan ini ada mainannya anak. Aku taruh dulu. Nah, dia udah jalan sendiri ya, bersihin. Dan aku bersihin ini yang ini kan nggak bisa, bukannya nggak bisa sih, dia bisa, tapi nanti karpetnya itu basah ya. Soalnya dia tuh ngepel. Ngepel juga. Tadi ini udah aku vakum pakai vakum karpetnya, terus aku gulung kayak gini biar mesinnya itu nggak bisa naik. Kadang ini juga dia bisa naik ya, jadi aku kayak giniin, tapi kalau dia naik itu aku turunin lagi. Ini tempat mainannya anak ya. Nah, akunya kerja, dianya juga kerja ya.